Persiapan tim panahan Provinsi Jambi menuju Pekan Olahraga Nasional kurang maksimal. Keluhan utamanya adalah kurangnya peralatan dan lapangan yang representatif untuk berlatih. Saat ini Perpani Jambi hanya memiliki dua alat untuk bisa tampil di dua kelas pertandingan, yakni standar bow dan pita. Satu lagi Jambi belum memiliki alatnya. Kalau nomor sementara ini kita persiapkan dua nomor, standar bow dan recurve atau pita. Itu untuk kelas satunya lagi kita belum punya alatnya. Ya, kita usahakan, kita usulkan ke pemprov kita, karena di PON kan ada tiga kelas. Yang kita sekarang ini selama ini cuma dua kelas, yang kita usulkan jadi tiga kelas dan itu semua kita ikutin. Tim panahan Jambi ditargetkan dua medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-19 Jawa Barat 2016 mendatang. Dari Kota Jambi, Adhari Kurniawan melaporkan.